ini kondisi keluarga keluarga Ata atau cucu Ata ini sudah berapa lama nak tinggalkan orang tua? Satu tahun nih. Satu tahun. Itu meninggal. Iya. Meninggalnya karena apa itu? Sakit. Iya. Itu katanya meninggalnya orang tua bapak dulu yang laki-laki sama. Bagaimana ceritanya itu coba diceritakan? Pertama itu bapaknya meninggal sudah 3 hari matinya, baru mati juga mamanya. Mamanya anak-anak itu sakit. Sakit cuma panas bisa. Panas sih. Meninggal di mana di sini mi? Di sini di kebun. Di rumahnya omnya dibawa. Udah sempat dibawa ke rumah sakit? Tidak ya pak. Ya, sakit anu saja. Seperti biasa saja itu. Tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Jadi ini sekarang anak-anak bagaimana? Ya, saya ambil kasih. Saya ambil pelihar semua. Kita anu. Iya. Saya bawa masuk di mandar, kalau masuk kan lagi di rumah, jadi saya ke sini lagi mengelola anu kebunnya. Iya. Ada berapa hektar kebunnya ini? Tidak tahu ini saja, Pak. Oh, enggak juga 1 hektar ini. Jadi mereka ini tidak sekolah mi? Nanti saja kalau sudah lebaran baru turun lagi di kamp. Oh, mau dikasih sekolah nanti? Misalnya. Jadi kasih ini anak-anak berkebun mi? Iya, berkebun untuk sementara ya. Siapa nama tak? Musniati. Musniati. Berarti sudah 1 tahun mi di sini. Ada anu tak KTP tak? Berpenduduk di mana Miki? Di dalam. Pulau Mas. Di apa namanya? Tamijar. Tamijar. Berarti ini tinggal di sini Miki. Kalau anui masuk lagi. Tidak, maksudnya berkebun tinggal di sini. Iya, berkebun di sini Miki. Oke. Okay. Bikin nganu Miki juga di gula di. Iya. Ini di gula dijual. Iya. Untuk kalau kebutuhan. Berarti sejak meninggal orang tua, orang tuanya anu anak tak ini, langsung ke sini sama cucu-cucu tak? Waktunya itu sakit, saya ke sini karena dipanggil lah, itu orang meninggal kasihan, bilang ke sini apa sakit. Sekalinya ke sini, ya meninggal mi bapaknya ini anak-anak. Nah, di situ mak kaget, Pak. Tidak terlalu anu. Oh, kaget tiba-tiba. Jadi kukira itu sakitnya tidak parah. Ya tidak. Tergantung di situ. Siapa nama tak, Bu? Musniati. Musniati. Berapa umur tak? Lebih 61. Lahir 60. Oh iya. Oh, ternyata jauh di sini, Di.